Kelor atau merunggai dengan nama ilmiah Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umum digunakan untuk menjadi pangan dan obat Indonesia. Biji kelor juga digunakan sebagai penjernih air skala kecil. Daunnya mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti luka usus dan luka lambung. Bayi dan anak-anak pada masa pertumbuhan dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengkonsumsi daun kelor. Sebab kandungan vitamin pada daun kelor meliputi 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Organisasi ini juga menobatkan kelor sebagai pohon ajaib setelah melakukan studi dan menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai penambah kesehatan berharga murah selama 40 tahun di negara-negara termiskin di dunia. Bahkan, tradisi pengobatan Ayurveda India kuno menunjukkan bahwa 300 jenis penyakit dapat diobati dengan daun Moringa oleifera atau daun kelor ini. Dari hasil analisis kandungan nutrisi dapat diketahui bahwa daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi daun kelor, maka keseimbangan nutrisi dalam tubuh akan terpenuhi. Sehingga, orang yang mengkonsumsi daun kelor akan terbantu untuk meningkatkan energi dan ketahanan tubuhnya. Selain itu, daun kelor juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral, seperti gangguan penglihatan, penumpukan lemak pada liver, beri-beri, kulit kering dan pecah-pecah, dermatitis, perdarahan gusi, osteoporosis, anemia, rambut pecah-pecah, dan gangguan pertumbuhan pada anak. Selain memiliki manfaat, kelor juga memiliki beberapa efek samping yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan. Di antaranya, dapat menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, hipoglikemia atau gula darah rendah, diare, kerusakan hati dan ginjal, bahaya bagi kandungan, dan reaksi alergi. Efek samping tersebut sangat jarang terjadi. Efek samping dapat terjadi jika memang memiliki alergi atau kondisi lain yang tidak disarankan untuk mengkonsumsinya. Pada dasarnya, mengkonsumsi daun kelor relatif aman. Namun, ada baiknya tidak mengkonsumsi bagian lain seperti bunga, kulit pohon, dan akarnya.